Maromin. Kalau kau boleh huraikan sikit macam mana dengan adanya 3 orang player daripada Liga Super, ada depa membantu tak gameplay hari ni? Boleh tengok ada perubahan sikitlah. Ada perubahan daripada gameplay sikitlah. Ha. Lepas tu tadi kita dapat jaringan pada minit pertama lah. Aku rasa untuk second half ni macam mana dengan gameplay tadi? Untuk second half ni apa yang perlu ditambah lagi? Bahagian tengah tu rasanya kena kuat sikit kot. Kena kukuh sikit kot. Kena fit sikit. Haa, okey. Kan? Ha. Bahagian tengah ha? Haa. Okey. Agak-agak kau full time nanti berapa skor? Aku punya prediction. 2-0. 2-0? Haa. Oh, okey. Macam mana dengan performance team pada futsal tadi? Nampak seimbang lah. Pemain seimbang. Dengan adanya 3 orang pemain senior daripada squad Liga Super, adakah dia membantu gameplay? Banyak membantu lah. Dia kehadiran pemain-pemain Syafiq Ahmad, Halim dan juga Amirul banyak membantu lah. Memberi pengalaman mereka tu untuk yang player yang baru. Daripada segi kematangan juga ada gameplay pun nampak ada perubahan dengan kehadiran mereka tiga orang tu. Apa ulasan coach tentang keputusan hari ni? Kita masih lagi dengan boleh cakap penyakit kita lah. Kita leka dalam masa-masa terakhir. So saya rasa kita kena banyak improve dari segi konsentrasi kita lah. Untuk key moment dalam game ni? Saya rasa kita dapat gol awal. Kita punya key moment, kita dapat gol awal. Dan saya rasa kita second half kita dah lebih banyak bertahan. Dan saya rasa kita dah buat yang the best untuk bertahan, tapi kita leka lah, leka di minit akhir. Apa persiapan untuk next match? Okey, untuk next match untuk start pusingan kedua ni, kita akan cuba dapatkan sebanyak mungkin mata. Dan sebenarnya satu poin ni sekarang pun amat berharga untuk kita. Untuk kita jarakkan daripada tim bottom tu lah. Apa harapan dengan perkembangan pemain pasukan tu sekarang? Okey, sebenarnya apa yang saya nampak mereka berkembang sebenarnya. Dia cuma daripada segi kematangan, keputusan dalam padang, diorang kena lebih maju ke depan. Dan saya puji sebab rata-rata mereka berumur 20 tahun, 21 tahun untuk compete di dalam Piala MFL ni. Saya rasa adalah pendedahan yang baik untuk mereka.